Hermanto. Oke. Menghadiri acara LMK RW 09. Betul. Jangan lupa. Ya, acu. Acu. Repot nih wartawan lampu merah. Yang kami hormati Ketua RW 09 Kelurahan Pangkal Kesehatan, yang kami hormati para Ketua RT dari 01 sampai 10 di wilayah RW 09 Kelurahan Pangkal Kesehatan, ibu-ibu PKK maupun suatik secara lain, dan bapak adik sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita hiduplah Indonesia. Dan juga para ibu-ibu
PKK, Jumantik, dan posyandu lansia maupun balita yang telah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama sejenak marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua hingga saat ini masih mendapatkan nikmat yang tak terhingga, yaitu di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Juga pada malam hari ini kita semua berkumpul sama-sama dalam rangka kegiatan pemilihan LMK RW09 Kelurahan Mandarin Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia, kemudian
visi misi ya. Ya, saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian nanti saat dibacakan visi misi oleh calon LMK, saya minta tolong untuk diperhatikan dan misalnya ada masukan silakan ditanyakan, karena kita tahu LMK ini kan bisa dibilang kayak DPR-nya tingkat kelurahan gitu, sebagai penyambung lidah antara masyarakat ke pemerintah melalui kelurahan dan dari kelurahan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya aspirasi dari masyarakat bisa disampaikan melalui LMK, nanti LMK ngomong lagi di kelurahan untuk dirapatkan bersama LMK, apakah bisa disaksikan atau bisa disampaikan lagi tanggapan dari pemerintah seperti apa. Karena itu peran LMK ini sangat penting. Jadi nanti saya minta tolong pada Bapak Ibu sekalian diperhatikan apa saja yang disampaikan oleh Pak Jono dari calon tunggal LMK, walaupun hanya cuma satu. Nanti setelah beliau menyampaikan visi-visinya, insya Allah kita tetapkan secara promosi, karena pendaftarannya sudah ditutup, persyaratannya pun sudah dicek ya sama PPBC lengkap dan sesuai dengan yang diminta. Jadi kalau pemilihan RT sama pemilihan RW mungkin masih bisa kita lempar lagi untuk calonnya yang ingin masih mau mengajukan diri, tapi kalau kita lempar sudah tidak bisa lagi sampai waktu yang telah ditentukan tutup, tidak ada yang mendaftar. Kalau misalnya tidak ada yang mendaftar, ditetapkan di RW tersebut tidak ada LMK-nya, tapi kalau ada yang mendaftar yang dilakukan pemilihan. Itu bedanya RT RW dan LMK. Kalau di RT RW sampai tidak ada yang mencalonkan, ditetapkan dari kelurahan menjadi staf kelurahan sebagai RT atau RW di wilayah tersebut kalau di RT RW. Tapi kalau di LMK misalnya tidak ada yang mencalonkan, ya di wilayah tersebut, di RW tersebut tidak ada LMK-nya. Jadi kalau di Manggarai Selatan misalnya ada satu RW yang tidak ada yang mencalonkan, ya LMK-nya jadi hanya 9 orang, bukan 10 orang. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta tolong pada Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada yang mendaftar, setelah Pak Samino menyampaikan visi-visinya, bisa insya Allah secara quorum ya, karena sudah melewati 51-1 kita rekam sebagai LMK terpilih. Saya rasa itu aja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke MC, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya terakhir ya, misi-misi dulu nih. Ya, misi-misi nanti apa baru nanti saya terakhir. Ya, untuk sementara ini mungkin perkenalan dulu nih Pak Saiful. Ya, jadi Pak Saiful, misi-misi. Baru nanti saya ngasih arahannya terakhir setelah visi-visi dan kalau ini aklamasi ya, sudah cuma calon tunggal ya. Iya. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Saya pun silahkan. Baik, terima kasih Pak Dura, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah Manggarai Selatan beserta Pak Sekol dan jajaran. Yang saya hormati panitia pemilihan bakal calon RW 09 Lurah. Bapak Ibu para pemilih Pak calon LMK RW 09 yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa menyaksikan secara langsung atau melaksanakan pemilihan LMK. Ini merupakan suatu pesta demokrasi walaupun tingkatnya di tingkat RW.
Jadi ini merupakan suatu partisipasi masyarakat. Ini yang perlu kita bangun bersama di lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui pesta demokrasi walaupun di tingkat RW. Di situ ada pemilihan RW, pemilihan RT, pemilihan LUK. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang akan saya sampaikan, saya sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Kemarin saya dilantik, ditugaskan. Ini merupakan suatu amanah dari pimpinan. Saya ditugaskan di Kelurahan Manggarai Selatan menggantikan Pak Agus Bakhtiar. Beliau sudah memasuki pensiun kemarin tanggal 1 September. Saya sebelumnya bekerja di Wali Kota bagian kepegawaian dan tata laksana pelayanan publik. Jadi yang saya tangani itu permasalahan mengenai aduan masyarakat. Nah, aduan masyarakat kita tindak lanjut, yang sampai ke gubernur kita tindak lanjut, itu kita laporkan kembali ke gubernur. Nah, itu tugas saya di Wali Kota. Saya dilantik pada tanggal 7 kemarin, posisi saya sebagai kepala seksi di Kelurahan Manggarai Selatan. Nama saya Saiful, punya istri satu, dua orang anak. Jadi saya domisili beralamat di Kelurahan Kalibata. Jadi masih dekat ya dengan tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya di sini tugas saya sebagai kasih perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup. Jadi ada hal-hal yang mengenai perekonomian, usaha, pedagang kaki lima atau toko, warung, nah itu di bagian saya. Terus pembangunan mengenai sarana prasarana pembangunan jalan, saluran air, itu bagian saya. Jadi dan lingkungan hidup, kebersihan. Jadi banyak kalau dikasih perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, itu aja mencakup tiga. Jadi kalau Bapak Ibu bermasalah dengan masalah tiga itu, nah itu nanti bisa menghubungi saya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, saya di Kelurahan Manggarai Selatan ini, karena saya di sini ditugaskan untuk membantu Pak Lurah, Pak Saikel. Jadi saya hanya membantu beliau supaya bisa menjalankan visi misi Kelurahan Manggarai Selatan, memajukan kesejahteraan di Kelurahan Manggarai Selatan, warganya, kesehatannya, kesejahteraannya, lingkungannya, itu semua itu tanggung jawab kita. Jadi kita berharap ini perlu ada peran serta warga masyarakat. Jadi di situ ada LNK yang akan kita pilih, ini adalah mitra dari Pak Lurah. Pak Lurah di situ punya LNK, punya RW, punya RT. Ya kita berharap dari tiga komponen, Pak Lurah sebagai pemerintah, ada tokoh masyarakat, ada warga masyarakat, itu tiga itu harus bekerja sama. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu dan LNK, kita nggak bisa melaksanakan tugas kita. Jadi kami, saya ditugaskan di Kelurahan Manggarai. Saya nggak tahu besoknya lagi saya akan pindah di kelurahan atau ke tempat yang lain. Jadi di sini kita berharap, kita di sini kita memang semaksimal mungkin membangun, mensejahterakan warga masyarakat, ketentramannya, kebersihannya, kita tugas kita itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya mohon kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, karena saya ada anggota PPSU. Kemarin saya masuk di sini ada 44 orang. Waduh, saya jadi kalau di wali kota saya sendiri atau ada bertiga. Di sini 44 orang. Nah, ini yang perlu saya ngatur mereka. Saya berharap karena ini kan wilayah Kelurahan Manggarai Selatan ada 10 RW. Saya berharap ada peran tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang mengenai lingkungan, kebersihan saluran air, bisa menghubungi saya. Jadi kita sama-sama, oh ini khususnya Pak, ini kotor ada sampah. Saya juga bisa monitor langsung. Jadi karena saya memang tidak bisa langsung sehari bisa 10 RW, jadi kalau ada informasi-informasi itu, saya berharap itu supaya bisa kita sama-sama, kita bisa membangun Kelurahan Manggarai Selatan. Saya rasa cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya diterima di Kelurahan Manggarai Selatan ini dan bisa juga bekerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mohon dukungan, arahan Bapak Ibu kalau bisa
ada masukan-masukan ke saya untuk kita membangun wilayah Kelurahan Manggarai Selatan ini. Saya rasa cukup, jadi kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahannya, namun tadi disampaikan oleh Bapak Sekus selaku kasih mereka melihat pembangunan dan dukungan itu, ya, beliau mengharapkan dukungan dari seluruh warga masyarakat khususnya di RW 09 Kelurahan Manggarai Selatan. Kemudian perkenalan beliau dan untuk bekerjasama dengan di wilayah kita semoga berjalan dengan baik dan sukses banget. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu inti pada acara malam hari ini yaitu pelaksanaan pemilihan calon anggota LMK RW 09 Kelurahan Manggarai Selatan. Tahapan pertama yaitu akan disampaikan yaitu pembacaan tata tertib pemilihan. Dalam hari akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris DPPC yang akan disampaikan oleh Bapak Senar Armato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPPC Kelurahan RW 09 Bapak Siapno, yang terhormat Bapak Saiful beserta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu Ketua RT 001 sampai dengan 010 yang hadir pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, alim ulama, Ibu BKK, Jemantik, Posyandu, visi yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah visinya kerja nyata. Artinya kita melakukan suatu pekerjaan secara nyata, terutama adalah di dalam rangka membantu pengurus RW 09 khususnya dan pemerintahan kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat melalui kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, PAUD, dengan infak sehat, jumantik, dan lainnya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat RW 09 khususnya dan masyarakat Kelurahan Manggarai Selatan pada umumnya. Inilah visinya. Selanjutnya, misi yang akan kami sampaikan adalah pertama, mengingat LMK itu adalah mitra kerja daripada kelurahan. Untuk itu, misi yang kami sampaikan adalah yang pertama, menampung aspirasi masyarakat RW 09 khususnya untuk dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan pihak kelurahan. Yang kedua, menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pihak pemerintah kelurahan, artinya bottom up. Yang ketiga, menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kelurahan dan Pemda DKI kepada masyarakat RW 09 secara berjenjang melalui pengurus RW dan RT atau top down. Dan yang keempat, bekerja sama dengan pihak pemerintah kelurahan dalam mengawal anggaran APBD berupa alokasi dana untuk kegiatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan PKK, posyandu, jumantik, tahun, dan bentuk kegiatan lainnya. Yang kelima, melaksanakan kegiatan dan kerjasama bersinergi
antara LMK dan pihak kelurahan. Demikian visi misi yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, dan kami nanti akan ada pembahasan lebih lanjut oleh Pak Lurah tentang visi misi yang disampaikan. Demikian, terima kasih. Langsung aja kita sampaikan bahwa beberapa hari menjelang tanggal 29, tepatnya itu tanggal 23, itu calonnya Lepra mendaftarkan diri. Jadi intinya tanggal dia mendaftarkan diri, dan kami cek biodata yang diajukan, alhamdulillah biodatanya sangat memenuhi syarat, dan ini akhirnya kami terima dan kita sahkan sebagai calon anggota LMK RW09. Itu yang perlu kami sampaikan. Namun demikian, mengingat ini kami mohon izin untuk pada BPC Kelurahan, mengingat calon yang ada di RW09 itu kan hanya satu, calon tunggal. Jadi untuk pelaksanaan selanjutnya kami mohon petunjuk dan arah dari BPC Kelurahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ya, maaf ya, Ketua BPC. Jadi sekarang kita berkata untuk pelaksanaan pemilihan di Kelurahan itu. Ibu-ibu pemilih yang dari perwakilan masing-masing RT, apakah setuju kalau calon tunggal ini kita tetapkan bersama-sama secara aklamasi sebagai LMK RW 09? Setuju. Jadi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita tetapkan bersama-sama Pak Samiono sebagai LMK RW 09 periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, begitu saya ucapkan selamat kepada Pak Samiono. Saya minta tolong agar segala upayanya, segala ininya dikerahkan untuk memajukan dan menyampaikan semua aspirasi sesuai seperti yang disampaikan visi-visinya tadi, dijalankan dengan diawasi juga oleh Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada yang menyimpang sedikit, langsung diingatkan Pak Sumiono-nya. Misalnya Pak Sumiono butuh apa-apa juga, saya minta Bapak Ibu sekalian didukung, karena pada malam ini kita telah tetapkan beliau secara aklamasi sebagai LMK dan sebagai, bisa dibilang sebagai tokoh di RW 09. Oleh karena itu, minta dukungannya, kemudian ya diingatkan dan dimasukkan kalau misalnya ada saran-saran yang Bapak Ibu rasa membangun, bisa langsung disampaikan kepada Pak Samiono. Dan kepada Pak Samiono juga saya minta tolong untuk misalnya dikritik atau disampaikan pesan-pesan atau saran-saran dari masyarakatnya untuk berlapang dada dan untuk menerima demi kemajuan RW 09 secara umum. Karena itu saya rasa itu aja ya Bapak Ibu sekalian. Kita telah menetapkan Pak Samiono sebagai LMK terpilih. Mungkin setelah ini ada arahan dari Pak Lurah. Oke, ini sebelum arahan dari Pak Ali Morizin. Yang kedua kalinya saya harus menyampaikan setelah dinyatakan secara aklamasi oleh Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa saya ditetapkan sebagai anggota LMK mewakili RW 09 di pihak Kelurahan Mangga Selatan. Untuk itu, atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada saya, baik Ketua RT 1 sampai dengan 10, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, mudah-mudahan amanah yang Bapak Ibu berikan pada saya, insya Allah saya akan laksanakan sesuai dengan ketentuan
dan aturan-aturan yang telah berlaku sesuai dengan falsafah daripada LMK itu sendiri. Karena dulu namanya Dewan Kelurahan, Ketel. Kemudian turun Perda 10 tahun 2010 berubah menjadi LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Nah untuk itu perubahan itulah, kalau dulu memang Ketel itu dianggap sebagai Dewan di tingkat Kelurahan, sehingga muncul pada waktu itu, kalau tidak salah, katakanlah trik-trik antara Dewan Kelurahan dengan pihak Kelurahan. Nah, sehingga berubahlah perdanya pada 2010 itu menjadi Lembaga Musyawarah Kelurahan yang intinya adalah LMK mitra kerja daripada Kelurahan. Lembaga Musyawarah. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian, insya Allah aspirasi yang ada di warga R09 khususnya itu akan kami bawa ke tingkat kelurahan, yang insya Allah aspirasi-aspirasi itu adalah sifatnya positif ya, dan itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kelurahan khususnya dan masyarakat kelurahan pada umumnya. Nah, kalau kita bicara tadi dengan judulnya adalah kerja nyata, barangkali di sini saya perlu sampaikan, kok saya membuat apa ini visinya kok kerja nyata? Nah, ini kenapa saya sampaikan kerja nyata? Saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa memang kerja nyata ini saya lakukan dengan wabarakatuh. Jadi tadi saya lihat nggak ada yang kebuka ya bibirnya ya, ada senyum ya. Yo semua itu ya. Ya nggak apa-apa ya, menyimak ya. Terima kasih ya. Nah kalau kayak gitu enak lihat ibu ya, ada senyumnya gitu kan. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan apa namanya yang terhormat Pak RW ya beserta jajarannya ya, yang saya hormati juga Ketua LMK ya, apa namanya anggota LMK RW09 yang baru ya, yang saya hormati juga ini ada Ketua FKDM Kelurahan Manggarai Selatan Pak D ya, terus juga Pak RT dari 01 sampai RW010 ya, RW09 yang tidak bisa saya sebut satu persatu beserta warganya ya. Ya, saya hormati juga teman-teman dari Satpol PP, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga, ya, Pak Sekel, ya, ada Kasih Ekbang, ya, ada staf pemerintahan juga, Nisa, ada Pak Lapid juga, ya, yang saya hormati juga teman-teman sekalian hadir dalam rangka pemilihan LMK R09. Terutama saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia ya telah melaksanakan pemilihan LMK RW09 berjalan dengan aman, damai, tertib dan lancar. Tepuk tangan dulu buat panitia. Karena nggak gampang jadi panitia ya. Ya perlu kemauan dan ya harus juga sedikit belajar ya, harus dibaca-baca lagi aturannya. Yang kedua saya sampaikan selamat buat anggota LMK yang baru, walaupun wajah lama ya, seng ada lawan ya, cuma satu ya, ya nggak apa-apa ya, itu namanya aspirasi, dari 10 jadi 1 ya, maunya lembab ya, tapi mudah-mudahan ini yang terbaik ya, ini yang terbaik mudah-mudahan, karena semua ini sudah jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari 10 jadi 1. Ya. Mau bilang apa ya? Mari sama-sama kalau kita tidak saling membantu, ya apalah seorang LMK? Apalah seorang RW atau RT
begitu juga apalah seorang lurah. Jadi yang di sini perlukan, yang namanya bermasyarakat itu, ya di lingkungan itu yang masyarakatnya, ya masyarakatnya. Jadi masyarakatnya harus benar-benar peduli terhadap lingkungan, jangan apatis. Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? Tadi Pak Samino menyampaikan bahwa kerja nyata, ya. Ya kalau kerja nyata, ibu-ibu juga harus melakukan dan bapak-bapak yang di sini harus membantu supaya kerja nyata yang diinginkan atau yang disampaikan dalam visi-misi tadi Pak LMK yang terbaru ini bisa terwujud. Ya, jadi jangan Pak Samino aja kerja nyata ya kan. Kalau kayak gitu doa sendiri kerja nyata nggak awal bisa. Karena Pak Samino sebagai Samiano sebagai anggota LMK yang terbaru RW09 bukan Superman. Iya bisa sendiri, tapi harus dibantu oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang memilih, masyarakat juga yang harus membantu ya anggota LMK yang terbaru di RW09. Ya itu yang kedua. Yang ketiga saya sampaikan ya terima kasih kepada warga RW09 ya sampai saat ini sudah bisa menjaga lingkungan ya. Dengan aman, damai, ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa seperti itu? Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sebagai lurah Manggarai Selatan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang rugi siapa, Pak? Saya lurah, lurah. Pak Dewa Kimin, ya kan sebagai ketua LMK, Pak RW. Tapi warga RW 09. Jadi sama-sama kita jaga keamanan lingkungan ini. Nggak bisa diserahkan kepada lurah aja atau kepada anggota FKDM atau kepada anggota LMK atau Pak RW dan PRT, nggak bisa. Harus semua menjaga lingkungannya. Kenapa? Kita contoh sekarang yang ada di TV, ya. Nah, itu yang namanya narkoba udah gila ya. Kalau saya bilang gila, kenapa? Karena yang memakai itu langsung masuk ke rumah sakit jiwa, ya, yang pil apa PCC ya namanya ya, PCC. Bayangkan coba, kalau makan pil itu hilang ingatan, bukan lagi masuk ke rumah sakit umum atau rumah sakit daerah, ya, tetapi masuknya ke rumah sakit jiwa. Kalau udah hilang ingatan berarti kan hilang segala-galanya, ya, udah sakit jiwa ya, ya jiwanya udah terganggu ya semuanya terganggu. Jadi jangan saya berharap jangan sampai di lingkungan RW09 ya terjadi hal seperti itu ya. Warga jangan takut menyampaikan informasi-informasi kalau memang ada ya bandar ya ataupun pengguna narkoba, sampaikan kepada pihak berwajib ya, bisa ke kelurahan, kepolisian ya, ataupun yang punya kenal yang lebih luas, saudaranya punya polisi di badan narkotika atau apa segala, sampaikan ya, dan harus mengawasi lingkungannya. Karena apa? Kalau udah kena sekali nagih, kalau udah kenanya masih mending kalau kenanya hanya bandar, tapi kalau dia nyebarin ke yang lain semuanya kena, mau dibilang kampung narkoba kan gak mau ya. Jadi saya berharap dijaga ya, terutama anak ya, anak dan cucu kita yang udah punya cucu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena penerus kita nanti yang gantinya Pak RW siapa? Yang gantinya Pak Elita siapa? Ya anak cucu kita penerus. Karena yang bisa menjaga lingkungan itu bukannya orang lain, tetapi warga sendiri. Dari mulai hidup, makan, ya tidur, ya sampai dengan rumah meninggal, ya di sini, di mana lagi? Ya, jadi kita harus bisa menjaga lingkungan seperti itu. Ya. Itu yang saya berharap ya, kenapa saya sampaikan ini urgent ya, karena yang namanya narkoba itu biang segala-galanya ya. Saya dulu punya komplotan namanya Agamel, saya anak gembel lapangan, kurang lebih 89 sampai 103 lah anggota saya dulu waktu SMP ya, menjelang SMA ya, lama-lama habis. Kenapa? Sederetan dengan kompleks saya aja yang namanya Jalan Udang saya, 11 orang meninggal. Apa? Nyuntik. Ya, ngedrugs. Ya, seperti itu. Memang lambat laun, enggak hari itu. Sehari,
ya seminggu, sebulan, ya setahun yang udah parah lewat, harga mati. Saya sampaikan kalau narkoba itu harga mati, kenapa? Udah pasti teken kontrak untuk mati, nggak bakal bisa sembuh. Karena yang udah diminum racun. Ya. Jadi saya berharap kepada warga jangan apatis, apatis itu cuek, ya harus sama-sama kompak. Kalau ada yang wah nakal yang ini omelin, dan Pak RW juga harus berani menegur, ya sampaikan. Ya kalau memang mau nakal jangan di kampung sendiri, ya masa mau ngapa-ngapain berak segala macam di kampung sendiri. Kalau mau berak di kampung orang, ya. Kalau di kampung sendiri jangan, ya buat aman, damai, tertib, indah, ya warganya berkah semua, sejahtera semua. Setuju? Setuju. Itu yang ketiga saya berharap. Yang keempat, sekarang musim kemarau menjelang musim hujan, beberapa tempat sudah terjadi kebakaran, ya. Saya sebagai lurah berharap pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini, tolong kalau melakukan aktivitas ya di dapur ataupun di mana, ya tolong dimatikan kalau sudah selesai. Kalau kompor, ya matikan kompornya. Kalau kurang yakin, cabut gasnya. Ya rice cooker kalau udah nggak bisa dipakai, nggak bisa nasinya udah nggak ada, dicabut. Ya jangan dipanteng terus nanti kebakar. Ya setrikaan pun seperti itu. Ya dan lain-lain halnya. Colokan jangan branded seperti ini nih. Harus dibagi-bagi. Ya salah satunya seperti itu. Ya kenapa yang namanya di sana Jakarta Barat tuh yang kebakaran mulu tuh? Ya, Kecamatan Tambora salah satunya dari listrik. Nah, saya juga berharap jangan sampai itu terjadi. Ya, kita belajar dari pengalaman dan kita belajar dari yang lain. Ya, belum lama ini di Bukit Duri. Ya, belum lama lagi kemarin di Manggarai. Ya, nah, seperti itu. Belum lagi di kelurahan-kelurahan yang lain. Jadi saya berharap sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini sama-sama mengingatkan. Karena ilmu yang baik itu ilmu yang setajam pisau. Ya, yang tajam. Nah, kalau dia tajam itu gara-gara apa? Sering diasah. Ya, kalau ilmu nggak pernah disampaikan hanya untuk diri sendiri nggak bakal bermanfaat dan nggak tajam. Ya, tapi kalau kita sampaikan kepada masyarakat, saudara, tetangga, itu lebih bermanfaat dan akan lebih tajam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bukan maksud tujuannya menggurui, ya, ataupun bukannya maksud untuk merendahkan seseorang, ya. Tapi niat kita baik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti menjadikan amal perbuatan nanti kita di akhirat. Amin. Ya, cari gampangnya, positifnya. Itu yang keempat. Yang kelima, saya sampaikan kepada warga RW 09 khususnya, saya juga mengucapkan terima kasih ya, Kelurahan Manggarai Selatan ya, sampai saat ini ya, pengumpul pajak bumi dan bangunan terbesar ya di antara 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Barat. Kenapa saya sampaikan seperti ini bukan karena lurahnya ataupun sekel ataupun kasih ekbang atau pemerintah, tetapi ini masyarakatnya. Kenapa seperti itu? Berarti masyarakat Manggarai Selatan taat hukum, taat aturan, membayar pajak sesuai dengan jadwal, tidak ada yang tidak membayar pajak. Karena 104% lebih dari target. Target kita 100, tapi kita 104%. Ya, berarti bagus. Jadi masyarakat peduli ya, akan namanya aturan yang berlaku. Kenapa? Salah satu syarat ataupun salah satu bisa menjadi kelurahan sadar hukum yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, salah satunya nilai PBB itu di atas 100, mencapai target. Nah, kita sudah mencapai. Nanti kita salah satu daripada kelurahan yang sudah melaksanakan sadar hukum, ya, yang nantinya akan dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti itu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak RW, Pak RT, beserta jajarannya dan masyarakat. Zakat Impak Sodako kita juga pengumpul terbanyak sekecamatan tempat di antara 70 kelurahan. Dan 123%. Jadi masyarakatnya saya pikir bisa kompak. Ya, bukan saya pikir, memang udah kompak. Ya, oleh sebab itu saya juga berharap dijaga juga kompakannya untuk lingkungan. Jangan sampai apa yang terjadi di luar image, wah
nih Manggarai Selatan tukang ribut, tukang tawuran, itu hilang dah. Hilang. Ya kita bangkit yang baru lagi. Ya kenapa seperti itu? Saya merinding. Karena apa? Percuma juga, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, malah dijauhkan daripada rezeki, dijauhkan daripada silaturahmi. Kenapa? Orang pada takut. Iya, kalau mau datang takut. Karena image-nya udah seperti itu. Contoh di Johar kemarin, berapa mobil, berapa motor yang rusak. Kemarin belum ada satu bulan, Laura. Yang rugi siapa? Anak saudaranya yang lagi main di situ, motornya dibakar, yang lagi main di situ, mobilnya ditimpu, kacanya pecah. Besok-besok nggak mau main. Yang rugi siapa? Kita, silaturahmi hilang. Minimal dia datang ke rumah kita bawa rezeki, ngasih duit buat anak kita, cucu kita. Dia jajan di samping rumah yang punya toko. Ya, nah, kalau udah ada rezeki datang, berarti kan roda perekonomian jalan. Kalau nggak kayak gitu, yang mau datang aja nggak mau, gimana duit mau ngasih? Gimana duit mau jalan? Ya, saya berharap dijaga. Ya, saya yakin seperti yang sekarang ada, ya terus ditingkatkan. Makanya saya pihak kelurahan bukannya ngapain sih Pak Lurah nih bikin posko terpadu nih antara RT sama RW, LMK, FKDM di Sarjo jam 1 habis itu muter keliling, bukan. Bukan maksud dan tujuan gak ada kerjaan, tapi di situ saya ingin RW 9 beserta RT-nya hadir beserta pengurusnya, ya sama-sama kita lingkar, kita lihat kondisi wilayah yang lain juga. Bukan hanya RW 9 aja, kita lihat kondisi wilayah yang lain juga. Ya, setelah itu kita masuk ke RW 9, titik-titik mana, lokasi-lokasi mana, ya, yang menurut Pak RT atau Pak RW rawan. Kita sama-sama bareng-bareng. Ya, kita sama-sama bareng-bareng kita kunjungi. Ya, kemarin jajaran Pak Dewa Kimin sama teman-teman nih para RW RT yang lain ada yang mendapatkan ganja dari anak-anak yang nongkrong. Bayangkan coba. Ya, belum lagi yang namanya samurai. Ya, tadi ya, ada yang dapat bolo. Itu kita temukan. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi saya berharap sama warga, terutama Pak RT dan Pak RW kalau pikir posko hadir. Kenapa? Saya ingin adanya kekompakan, ya. RW 8 kemarin hampir 100% semuanya RT hadir. Jadi tunjukkan. Pak RW kan yang tahu wilayah. Pak di sini, Pak. Banyak anak nongkrong, Pak. Sama-sama, Pak, kita ke sana. Pasti kita ke sana. Ya. Dan setiap piket pun pasti ada orang kelurahan. Enggak mungkin enggak ada kelurahan. Karena sudah dijadwal. Ya, Pak Sekel, Pak Pendi, ya, Pak Sekula. Ya. Bu Eti enggak mungkin karena perempuan. Ya, saya mobile. Saya pasti ada, cuma saya jarang gabung, tapi saya selalu monitor di lingkungan. Ada kejadian pasti saya langsung ada di tempat. Jadi saya berharap ya sama warga RW 09 ya terus dipertahankan ya. Dan satu lagi ya saya juga ucapkan terima kasih Pak RW beserta jajaran Pak RT, kader-kader Jumantik, Posyandu ya. Kasus DBD kita terendah di antara 7 kelurahan sekecamatan besar. Ya. Jadi syukur ya Manggarai Selatan ya alhamdulillah ini berkat daripada warganya. Mudah-mudahan warga bisa terus seperti ini ya. Mudah-mudahan saya juga berdoa warga bisa berkah semua-muanya. Amin. Jadi saya kalau misalnya bangun malam suka doa Pak ya, Allah jauhkanlah ya warga saya ya. Ya, yang saya pimpin kelurahan Manggarai dari masyarakatnya kegiatan-kegiatan tidak berguna seperti tawuran ataupun perkelahian. Ya, amankan, damaikan, berkahkan ya. Ya majukan, sejahterakan masyarakatnya. Jadi saya selalu berdoa seperti itu. Jadi saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pun seperti itu. Jangan lupa ya, kalau misalnya seiman sama saya, ya luangkan waktu. Gak ada 5 menit berdoa kayak gitu di hati. Ya insya Allah berkah untuk semua orang. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sukses terus, kompak terus untuk RW 09. Ya dijaga terus kondisinya. Ya. Satu sama lain harus saling bersilaturahmi dan juga satu sama lain harus menjaga lingkungannya agar tetap terjaga aman, damai, sejahtera dan berkah untuk semuanya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti istilahnya itu, Pak Lurah. Itu satu hal. Dan juga di situ perlu kami sampaikan bahwa itu adalah bukan hanya simpan pinjam yang
kita bahas saja itu adalah sarana komunikasi para ketua RT dengan RW, para tokoh masyarakat dengan RW, dan sebaliknya itu Pak Lurah. Itu kita jalin sejak lama. Sepengetahuan saya, sebelum saya ikut, itu sudah berjalan Pak Lurah.